Hi guys. Hold up. Jadi sekarang adalah hari ke nggak tahu. Ini hari Selasa. Tanggal nggak tahu 8 kayaknya 9. 11. Hah? Berapa? 11 dong. 10 ternyata bukan 8 bukan 9. Nggak keramas nih. Terus besok kita ada balik pulang ke Indonesia. Besok mah. Iya. Sekarang kita kemana? Gitu. Terus hari ini plannya adalah Queens to itu. Hari ini plannya adalah nggak tahu kemana. Apa? Toko-toko yang ada Apple gitu tau namanya? Union Square. Union Square. Lo bukannya katanya besok Union Square? Nanti cheesecake. Oh gitu ceritanya pokoknya. Gitu. Ya udah kita lihat aja hari ini kita kemana. Bye. Apa nggak sih ini? Dulu ya, dadah. Hai. Semuanya mukanya kayak kasar gitu, kasar kayak gak beruntusan gitu ya. Gue lagi di KFC. Soalnya ini dekat hotel. Terus tadi belum Football atau kayak tadi itu kita belum gue belum breakfast karena gue tadi males-malesan ngantuk sapu. Alhasil jadi kita berhenti dulu di sini karena kita juga nggak tahu mau ngapain ya di sini hujan. Hari terakhir tapi hujan, sedih banget. Jadi ya udah deh, nggak tahu mau kemana. Paling di sini kayak ke tempat shopping. Makanan pertama kita. Kita di tempat yang kemarin lagi guys, karena kita lapar. Nanti penjelasannya di hotel ya guys. Mau makan dulu, bye bye. Makanan kedua kita. Dan yang ketiga, ini dia yang gue tunggu-tunggu. Makanan ke nggak tahu berapa. Selalu foto. Lima. Yaudah kita makan dulu ya guys, bye bye. Hai. Hai, kita sekarang udah selesai makan. Dan kita sekarang mau balik, mau pulang. Mau pulang, mau packing karena besok kita cabut. Ini gue aneh banget sih. Karena kita besok udah mau cabut. Hai guys. Hari ini adalah hari terakhir kita, the last day. Jadi aku lagi galau gitu. Tapi dia lagi galau karena dia selalu beli titipan orang, dia selalu beli iPhone, guys. Terus jadi hari ini harus gantinya. Iya, gitu deh. Nah, jadi hari ini udah hari terakhir kita di San Francisco, di United States. Oh my god. Kayak sedih tapi senang, sedih ninggalin Amerika lagi dan senang mau pulang ke Indonesia, makan soto Jakarta, makan genki sushi, makan onde-onde. Pokoknya makanan yang gue bener-bener pengen makan. Terus habis itu, kita tuh flightnya itu jam 12:30 malam, tanggal 12. Ini tuh hari ini tanggal 11. Ya, jadi nanti jadi kita hari ini jalan-jalan sampai jam 7 mungkin. Terus kita on the way ke airport. Harus ngebalikin mobil. Terus udah deh perjalanan kita. Pokoknya kita tuh nyampe tanggal 13. 13 siang. Gitu ceritanya. Udah deh hari ini rencananya itu kita ngapain sih? Paling jalan-jalan Union Square, makan Cheesecake Factory. And then gak tahu lagi ngapain. Mungkin toko Apple karena nyokap gue selalu beli handphone buat orang titipan. Jadi ya udah kita mau kesana terus. Ini udah super berantakan karena kita udah mau balik. Yang lain lagi naro koper di mobil gitu ceritanya hari ini. Oh iya, terus kemarin gue bener-bener enggak nge-vlog cuman kayak jalan sama sama makan dan itu juga kayak dikit banget kan karena kemarin itu hujan, benar-benar hujan dari pagi sampai malam, sampai dari kita pergi sampai kita pulang. Terus kemarin itu kita makan pertama kali yang di KFC karena itu dekat hotel. Terus kita belum breakfast, jadi udah kita makan di sana. Dari situ kita langsung ke outlet ya mah. Abis dari situ kita ke outlet, ke San Francisco outlet. Itu sejam gitu deh dari hotel gue.
Terus di sana tuh bener-bener hujan, jadi gue bener-bener nggak bawa kamera, gue nggak videoin apa-apa. Itu sebenarnya basically kayak outfit biasa sih, soalnya sih sama kayak ya Burberry, Vans, Adidas, Nike, ya gitu-gitulah tipikal-tipikal outlet. Terus dari situ bener-bener hujan deras dan kita bener-bener ngabisin waktu kayak berapa ya, dari jam berapa sih mah? Dari jam 12 kali sampai jam 6, jam setengah 6-an. Dari situ kita... Mama! Udah. Yang ini. Dari situ kita balik deh makan, nggak Hard Rock dulu mampir buat beli baju. Terus kita udah, kita makan di Ton Kiang itu yang sama, restorannya sama yang kemarinnya. Tapi gue nggak ngejelasin juga kemarin karena gue super pusing, nggak keramas, kena hujan dan lain-lain. Alhasil ya udah gitu doang vlognya, jadi hari ini aja ya. Oke, okay, let's go guys. Bye-bye. Oke okay, guys. Hai, halo. Ini tapi gak ada, gue gak bisa ngeliat kacanya, ini terlalu bau gak ya? Jadi, sekarang nih gue udah di mobil. Sumpah, cuacanya bagus, lagi sunny. Kemarin kita hujan mulu soalnya. Terus, udah nih lagi nungguin bokap gue, lama banget. Oh, berarti kita masih harus check out loh, mah ya? Kita masih harus check out, guys. Kita mau cabut sekarang. Bye. Parkir di Union Square depan Macy's ini, terus kita mau nyari makan. Kayaknya mau ke Cheesecake Factory sih. Ini tinggal nyebrang. Terus gitu deh. Ada Second Avenue, ada Macy's. Kita mau ke Cheesecake Factory right there. Tuh, ini kita lagi di Union Square-nya. Foto, terus gue dengan sotonya gue dinginan deh sekarang. Tau dinginan banget sih, gue coba ke meja tipis sama bomber. Kita mau makan, lapar. Yuk. Cheesecake Factory. Ini cheesecake. Hai, oke guys. Jadi sekarang kita ada di Cheesecake Factory. Cheesecake-nya kayak banyak banget, tadi emang terkenal gitu sih. Emang terkenal gitu nih cheesecake-nya. Tadi banyak banget, super kayak ada 756 gitu cheesecake-nya. Cuma bener-bener banyak banget, terus kayak gue pingin semuanya. Tapi ini kita udah baru pesen makanan. Terus nanti kita, gue liatin kita pesen apa. Oke. Ini dia makanan gue dan nyokap gue berdua karena ini gede banget. Tadi pesen spinach, hot spinach, cheese dip, sama burger. Guys, kita lagi di toko Apple sekarang. Jadi sekarang kita lagi jalan-jalan. Masih di dekat tempat yang sama, tapi kita mau ke sana. Walgreens. Hai guys, jadi tadi kita udah selesai di Union Square itu. Tadi cuman ke Apple, ke Cheesecake Factory, terus ke Walgreens. Ya udah. Terus ini sekarang gue sama dia lagi turun di Crazy Field. Nih, yang laut ada. Oh ya, itu Golden Gate tuh. Mana sih? Gimana caranya? Ya itu, nah itu Golden Gate. Nah ini kita di sini, tempat orang-orang kayaknya orang-orang olahraga gitu tuh. Ada yang lari, dingin-dingin dia lari. Sedangkan gue kebelet pipis always. Nah, yang itu Alcatraz. Yang kalian tahu kan, yang penjara di tengah laut itu loh. Nah, itu dia. Itu Golden Gate-nya, guys. Maybe. Terus kita lagi di sini dengan ombak-ombak ini.
Jadi gue lagi ada di toko di yang dekat tempat tadi. Lucu-lucu banget barang-barangnya. Lihat deh, tuh lucu-lucu banget ya. Dan tadi gue beli ini. Sumpah ini tuh kayak buku doang gitu, tapi dalamnya foto-foto. Lihat, oh my god. Tempatnya tuh kayak gini overall ya. Kayak gudang gitu sih sebenarnya. Kita sekarang mau ke. Keluarnya ke sini. Tadi enggak. Tadi kita di sini, di situ warming hut. Dan itu Golden Gate, dan ini tempat kita tadi minum hot chocolate dan beli.